Wakil Wali Kota Bandung Kang Yana Mulyana mengunjungi Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Kota Bandung dan LPKA Lapas Anak di Jalan Pacuan Kuda Arcamanik untuk memantau kondisi lapas termasuk hak warga binaan dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Dalam sambutannya, Kang Yana menekankan terhadap pemenuhan hak-hak dokumen adminduk setiap warga negara termasuk diantaranya bagi warga binaan yang berada di lapas yang tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Secara simbolis, Kang Yana menyerahkan hasil KTPL, hasil perekaman warga binaan lapas perempuan, dan dilanjutkan dengan monitoring kegiatan perekaman KTPL di lapas anak. Undang-undang mengenai administrasi kependudukan memang data kependudukan ini kan EKPP hak bagi warga negara termasuk bagi warga binaan.